Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini pagi ini ya, saya mau masak sup ebisi ya. Bikin sup ebisi ini kesukaan bagi anak-anak di luar negeri sana ya. Di sini sudah ada tomato, jagung manis, bawang bombay dan juga wortel. Nah, sup ebisi ini sangat disukai anak-anak ya. Ebisi dong. Ini Singaporean sup, terkenal di Singapura. Nah, di sini udah ada ayam saya rebus ya, buat kuahnya. Nah, di sini saya masukkan jagung, wortel, masukkan semua ya. Masukin semua sampai mendidih. Nah, teman-teman, ini supnya ya. Saya tambahin garam. Dan juga gula ya. Udah ini aja. Cuma garam sama gula aja udah. Enaknya ada ayam. Ada ayam, ada tulangnya juga, kentang, bawang bombay, jagung, sama wortel, tomat ya. Ini namanya sup ebisi ya. Ini terkenal di Singapura. Di Singapura sangat terkenal sup ini buat anak-anak sup ya. Bismillahirrahmanirrahim, cobain. Kurang asin. Kasih garam. Ini cuma garam sama gula aja. Enggak pakai apa-apa. Karena udah banyak macam. Alhamdulillah sudah pas. Nah, ini supnya udah matang. Sup ebisinya. Oke, teman-teman, udah matang sup ebisi ya. Ini Singaporean punya. Ini di Singapura sangat terkenal sup ebisi ini. Silakan dicoba ya buat anak-anak, pasti suka karena ada banyak kandungan vitamin juga, karena ada jagung, jagung manis, wortel, kentang, bawang bombay, tomat dan juga ayam ya. Saya pakai ayamnya sama ini tulangan. Chicken bone campur-campur biar sedap. Terus tambahin garam sama gula, udah sangat simpel karena udah ada rasa manis dan enak dari jagung dan sayur-sayuran. Silahkan dicoba, teman-teman.